Oke bro, ini adalah video yang kedua, yaitu pemasangan atau perakitan mesin ya. Dan di sini saya menggunakan dinamo yang sudah dimodifikasi, yaitu dipanjangkan as dinamonya. Ini saya menggabungkan dua as dinamo menjadi satu. Dan untuk teman-teman yang belum tahu cara menggabungkan dua dinamo ini, bisa kalian lihat di video saya sebelumnya, dan bisa kalian lihat linknya di kolom deskripsi ya. Oke, langsung aja kita buat mesin motornya ya.